Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Arya Pangestu. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Prodi Psikologi. Di sini maksud saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir psikologi perkembangan anak. Di sini saya akan coba membahas tentang kedewasaan pemikiran dalam remaja. Jadi, mengapa sih kedewasaan pemikiran dalam remaja itu bisa terjadi? Yang pertama, pada remaja itu dia masih memiliki sifat-sifat yang labil akan sesuatu. Dia labil karena apa ya, kayak misalkan dia nih mau mau ke tempat A, tapi tiba-tiba tuh di tengah jalan dibelok tuh ke tempat B. Nah, itu bisa dikategorikan dengan remaja yang labil. Misalkan juga dia pengen mau makan di sini, nanti pas di tengah jalan belok lagi ke kanan, pindah lagi haluan, itu masih labil. Terus misalkan pengen lagi, misalkan di lampu merah dia berhenti, senyek kanan, tiba-tiba ke kiri, itu masih labil tuh, ya kan? Terus yang selanjutnya ini adalah dia mempunyai konsep hipokrisi. Hipokrisi, apa sih hipokrisi itu? Hipokrisi itu kayak dia tuh tidak menyadari perbedaan antara yang ideal dan membuat pengorbanan untuk mewujudkannya. Jadi maksudnya maksudnya apa sih? Maksudnya ini apapun keinginan dia, apapun keinginan dia ini, jadi itu harus dituruti, itu harus diwujudkannya dengan cara apapun itu, dengan cara apapun.